jajaran Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat menangkap supir F arogan yang tak mau antri saat macet dan mengacungkan golok di jalur mudik selatan di kawasan Limbangan, Garut. Setelah videonya viral, supir F itu ditangkap 4 jam setelah kejadian. Kini sang jagoan terpaksa meringkuk di sel tahanan Mapolres Garut dan tidak bisa ikut lebaran bersama keluarga. Inilah pria berinisial B, sang supir F jurusan Bandung Ciamis yang sok jagoan, mengacungkan golok kepada pengendara lain dan tak mau antri saat macet di jalur selatan, tepatnya di kawasan Limbangan Garut. Sang supir ini diamankan petugas Satreskrim Polres Garut 4 jam setelah kejadian di daerah Tasikmalaya. Selain mengamankan pelaku, polisi pun mengamankan barang bukti golok, satu unit mobil F dan pakaian yang digunakan pelaku. Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro berharap aksi tak terpuji ini tak terulang lagi, terlebih ketika semua pemudik sama-sama antri karena jalanan macet terutama di jalur Limbangan. Atas perbuatannya kini pelaku terpaksa harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut dan tidak bisa ikut lebaran bersama keluarga. Balik kanan. Silat muka, reman muka. Saja ini masuk kita namanya Pertengi. Nah, kira-kira malam itu, libur. Gini-gini corona. Ini sesuai ya. Kemarin dibilang bahasa Sunda tuh jet, Maya. Ya ini semua platnya nih. Ada ya videonya. Jadi nggak ada. Saya tuntaskan dalam waktu 4 jam. Terkait yang viral kemarin di media, yang dimana 2 hari lalu ya, kurang lebih 2 hari lalu, di jalan lintas provinsi atau negara Limbangan sampai ke arah Tasik itu, kami ditelepon dari mana-mana bahwa telah terjadi aksi premanisme, tidak mau sabar dengan antrian jalan di jalan Limbangan dan akhirnya ditegur sama masyarakat, malah mengeluarkan golok. Yang ada di belakang saya ini adalah bernama inisial B. Untuk itu, ini saudara Budi ini, B ini, akan kita tahan dan kita pasalkan, kita kenakan undang-undang darurat. Yang harusnya dia berlebaran bersama keluarganya, tapi akibat dari gayanya dia yang mengancam-ngancam orang dengan menggunakan golok dan dia mengancam juga tangki Pertamina. Goloknya itu memang dibawa sama yang bersangkutan, entah buat apa saya juga tidak tahu. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.